Rais dukung Pramono. Apa? Amin Rais kan kemarin dukung Pramono nih Kang, ada tanggapan mungkin soal itu? Oh, saya doakan lancar, sukses, karena demokrasi adalah pilihan. Ya, suka tidak dipaksakan, tidak suka juga jangan dipaksakan. Tidak ada yang menang 100%, tidak ada yang kalah 100%. Yang penting, mudah-mudahan mayoritas memilih pasangan Ridho. Salah satu motornya hari ini dimotori oleh Partai Buruh. Terima kasih. Dari Partai Buruh. Ya, jadi saya yang terasa di pikir dan hati saya adalah bahagia, ya, bahwa Partai Buruh mendeklarasikan dukungan. Yang saya tidak duga, Pak Said Iqbal punya catatan yang saya juga kadang-kadang sudah lupa, ya. Kenapa? Karena memang setiap hari pemimpin itu kan ngurusin masalah, dan apapun keputusannya, dasarnya itu tentang keadilan. Jadi dirasa kurang adil, saya juga kadang-kadang berseberangan. Jika itu udah adil, ya kadang-kadang kita meneruskan. Nah, yang saya juga bahagia, tolong dicatat, kalau boleh jadi headline ya oleh teman-teman, 87,5% buruh ya di Jakarta, bukan anggota Partai Buruh, buruh di Jakarta yang disurvei, survei Partai Buruh menyatakan mendukung pasangan Ridho. Ah, terbaik hari ini yang saya dengar. Mudah-mudahan angka itu mengerucut pada pemenangan satu putaran. Tadi saya dengar juga beliau memerintahkan pagi hari sosialisasi sebelum kerja, bukan di jam kerja, sosialisasi setelah kerja, malam hari kalau ada waktu, karena waktu tinggal 6 minggu lagi. Kalau ini terjadi, saya akan sangat berterima kasih. Kalau memang terjadi satu putaran, salah satunya kerja-kerja keras para buruh yang saya sayangi, saya cintai, melalui komando dari Presiden Partai Buruh, Pak Said Iqbal. Saya ucapkan terima kasih. Itu aja.